Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama lagi dengan saya, Sani B. Ahmad. So, dalam video kali ini, kita akan buat koyak plastik lah. Sebab apa dipanggil koyak plastik? Sebab dia tak duduk dalam kotak. Kalau dalam kotak boleh kita kata unboxing. So, dia dalam plastik, kita kata koyak plastik. So, benda yang kita akan koyak hari ini adalah dua benda. Apa yang jatuh tak tahu. Okey, pertama sekali adalah launcher grip. Yang berwarna metal gun. Dan yang kedua ialah bay launcher. Bay launcher LR, iaitu left right, berwarna biru. So benda ni kita akan buka dan kita akan cantum menjadi satu lah. Jom kita layan. Okey, jadi inilah dua benda. Yang ini dia punya grip. Okey, launcher grip. Ini muka hadapan dia. Okey, muka hadapan. Ini cara nak pasang dia lah. Okey, nak pasang dia macam mana. Ini dia ada tunjukkan lah. Baik. Dan ini dia punya belakang lah. So, ada tulis bahasa Jepun yang tak faham. Okey. Tapi copyright ni Tommy made in Vietnam lah. Jepun tapi made in Vietnam. So, yang ni saya beli dengan harga RM40. Okay, Takara Tommy original. Dan yang kedua ni harga RM43.90. Juga brand Takara Tommy. Okay, yang ni beli. Ini saya beli di kedai yang di Damansara Alif tu. Berdekatan dengan Damansara Alif. Ni saya beli di Toys R Us. Toys R Us, tengok dia ada sensor untuk mengelakkan barang ni dicuri. Okey, ni bahagian hadapan dia. Okey, dia jenis left right lah, B119. Dan ini dia bahagian belakang dia. So, jom kita buka. So, ni dua bendanya. Okey, ini tak ada booklet, ni ada booklet dia. Okey, ada booklet dia ataupun dia ada dia punya flyers ataupun dia punya kertas penerangan dia lah. Alright, ini cara penggunaan dia. Okay. Macam mana nak guna dia. Okay, untuk buka, guna kunci dia, kunci dia dan sebagainya lah. Okay, tak faham. Faham. Okay. Jadi ini yang dia punya grip ni. Rasa dia yang ni dengan original dengan tak original sebenarnya dia punya basically feeling dia sama je lah. Okay, sama. Okay, di bahagian sini boleh dibuka sebenarnya. Boleh dibuka yang ni. Dan boleh digantikan. Kalau kita nak gantikan dengan rubber pun boleh. Dia ada jual berasingan lah. So, buat masa ni kau rasa tak nak tukar kot, pakai dulu apa yang ada. Next time kalau ada kesempatan untuk aku ubah ataupun aku tukar, aku tukar lah. Okay, ini dia punya launcher dia. Wah, yang ni memang rasa beza sikit. Dia punya spring agak kuat. Okay, ini right. Nak tukar left. Okay. Ubah. Left. Then lock. Okay, ini beza dia lah. Okay, tali dia ni. Ini panjang dia. Okey. Panjang dia. Okey, jom kita tengok perbandingan . Ni yang ni, ni ada satu lagi. Okey. Ini original juga . Oh, ini lagi panjang . Kalau kita ukur dia macam ni. Okey. Nampaknya yang ni lebih pendek lah. Ini lagi panjang. Ini lagi panjang . Ini lagi panjang. Alright. So, boleh pilih sama ada nak pasang macam ni. Setengah orang dia suka macam pistol macam ni . Dia tolak sampai habis masuk. Okay. Setengah orang dia suka macam ni. Macam ni, setengah orang dia suka macam ni. Dan ada yang ketat. Okay, ada yang jenis suka macam ni. Itu terpulang lah. Pulang pada masing-masing lah.
Ada suka yang macam ni. Dalam sini dia panjang sikit lah. Okay. Sini pun menarik jugalah. Okay. Dan ni juga boleh digunakan untuk yang ni eh. Okay. Boleh. Boleh juga kalau kita nak guna yang ni. Yang ni lebih lembut eh. Lebih lembut. Okay. Ini original juga lah. Alright. Dia lebih lembut lah. Berbanding yang ni. Ini lagi kasar bunyi dia. Dan ketat. Agak ketat lah untuk masuk. Oh, tengok tu. Oh, alright. Okay, aku rasa aku lebih suka macam ni kot. Panjang sikit. Okay, macam ni. Alright. So, itulah saja kongsian aku pada kali ini berkaitan dengan grip dan juga launcher dia. Okay. Dari segi kualiti, okey lah. Yang ni lebih kualiti. Nampak lebih tough lah berbanding yang ni yang dapat, bukan dapat free, ni pun aku beli juga. Tapi ini kualiti dia agak, dia punya ni lembut sangat lah. Dan ini, dia punya ni hanya satu je, left saja. Kalau macam ni dia boleh left dan right, boleh tukar, suka-suka lah kalau kau nak tukar. Just tarik bahagian belakang ni, okay, macam tu. Dan tolak sini, okay, dia jadi right. Okay, kunci balik yang belakang ni. Okay, dan kau orang boleh gunakan lah berdasarkan orientation kau orang punya budget. Okay, jadi itu saja. Jumpa lagi dalam siri unboxing yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.